Halo semua, balik lagi di Telutvi. Tidak mau kalah dalam penjualan smartphone dengan pesaingnya, membuat banyak vendor mengeluarkan berbagai cara agar produknya tersebut laris manis di pasaran, termasuk memberi harga murah yang gak masuk akal. Untuk itu, Telutvi sudah merangkum 4 HP murah terbaru harganya cuma sekitar 1.200.000 saja. Akan tetapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Berikutnya ada Redmi 7A. Smartphone terbaru ini memiliki spesifikasi yang cukup tinggi dengan dibekali chipset Snapdragon 439. Beralih ke bagian sektor kamera, pada bagian belakang hanya terdapat kamera tunggal 13MP, sedangkan pada kamera selfie-nya dibekali kamera sebesar 5MP. Dan berikut spesifikasinya. Layaknya Oppo, ternyata Realme juga memfokuskan produknya pada sektor kamera. Realme C2 mempunyai konfigurasi dual kamera AI. Lensa utama beresolusi 13MP dan lensa kedua memiliki resolusi 2MP. Sedangkan kamera depannya, Realme C2 ini hanya beresolusi 5MP. Berikut spesifikasi lengkapnya. Pabrikan smartphone Infinix diam-diam baru saja meluncurkan smartphone Android terbarunya dengan spesifikasi yang cukup menggiurkan. Smartphone tersebut adalah Infinix Smart 3 Plus yang hadir dengan membawakan 3 kamera. Yang paling menarik, bandrolan harga perangkat ini menyasar segmen pasar entry level dengan harga sejutaan, di mana telah dibekali sistem operasi Android versi 9 atau Pie. Dan berikut beberapa spesifikasi lengkapnya.